gini kali ya. Ada getaran aneh barusan. Jangan-jangan ada gempa bumi. Cek, di kamar gue kok barusan ada getaran nih? Sama di kamar gue juga. Mana gue lagi ngimpi enak lagi. Tanggung deh. Padahal tinggal sedikit lagi. Memuncak. Emang lu mimpi apaan? Heh? Mimpi jorok deh pasti. Ah, sekate-kate lu. Gua ngimpi mendaki gunung, pas mau sampai di puncak gunung, gua terbangun gara-gara rumah ini tadi goyang. Emang itu jorok? Gunung apa gunung? Gunung yang lain kali lu. Gunung-gunung. Kenapa jadi goyang ya? Jadi takut. Bunyi suruling ini sepertinya jini mengenali betul iramanya. Ya, mirip sekali. Apa mungkin suruling itu kakak jini yang memainkannya? Betul! Kakak perempuan jini yang datang! Bagaimana Kak Refami bisa menemukan Jimmy? Aduh, hampir saja aku putus asa mencari-cari kamu. Loh, nama kamu kan Solfami. Kenapa sekarang berubah jadi Jimmy sih? Aku Solfami. Panjang kalau diceritain. Bisa 2 episode gak kelar. Terus, angin apa yang membawa Kak Refami datang ke sini mencari-cari Jimmy? Wah, kalau diceritakan pasti seperti sinetron yang membosankan. Panjang sekali. Oke. Kalau gitu istirahat dulu. Kita masuk ke dalam kerangku. Oke. Mami kok gak percaya banget sih sama papi? Hah? Emangnya hari libur itu gak boleh rapat? Mi, orang bisnis itu tidak mengenal hari libur. Kalau waktunya sudah mendesak. Aduh! Bos, sorry bos. Semper lah kamu. Aduh! Untung pintunya gak somplak. Iya, sekarang papi ada di rumahnya si Bagus, Mi. Jemput si Bagus untuk mendampingi papi rapat sama pembeli mutiara itu. Hah? Oke. Nanti kalau sudah selesai rapat, papi telepon ya. Ya? Ya udah. Aduh. Atik juga ya, bos? Atik, Cek. Bagus mana? Itu ada bos di atas, lagi dandan. Lagi dandan? Iya. Berarti udah mandi dia? Kalau udah dandan, pasti udah mandi dong, bos. Ya, udah tahu. Bos gimana? Bos! Jadi Kak Refami kabur karena dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tua kita. Apa Kak Refami sudah punya laki-laki pilihan sendiri? Enggak juga dan enggak kepengen. Kenapa? Laki-laki di alam kita kan kelot-kelot, enggak maju dan udah gitu kurang oke-oke lagi. Emang bener, beda dengan laki-laki di sini. Ntar Jini kenalin sama cowok Jini. Oke punya. Nanti kita ajak makan siang bersama di sini ya. Namanya Bagus. Sekarang kita mandi dulu yuk. Udah lama sekali kita nggak mandi bareng. Yuk. Gus, cepetan Gus. Hei, buruan. Ini benar-benar kelewatan, Jin. Iya, Bos.
Bagus dandan di kamar aja nggak selesai-selesai. Sudah terlalu lama, sudah berjam-jam. Iya, bos. Ini sudah hampir 2 jam bos nunggu di sini. Ini dandanya lebih lama dari istri saya kalau nyanggul ke salon. Kalau saya kan beda, Cek. Saya lebih cepat. Tak, udah selesai. Iya, bos. Iya. Kalau bos kan rambutnya sedikit, kalau istri bos kan banyak. Kamu pikir aku yang nyanggul? Yang nyanggul itu istri saya, Jack. Iya, istri bos yang nyanggul. Nah. Kalau rambut bos kan sedikit, jadi nyanggulnya cepet, begitu. Apalagi rambut saya nih, banyak tuh panjang. Kamu pikir rambut bos botak ini gara-gara sanggul ya? Iya. Enggak, bos. Saya kan ngomong istri saya, Jack. Iya, bos. Saya kan ngomongin istrinya, bos. Kalau nyanggul lama, kalau bos cepet. Iya, soalnya rambut bos sedikit. Kamu kok ngomong gitu lagi? Iya, bos. Ampun, bos. Yang nyanggul ke salon itu istri bos, Jack. Iya, bos. Wah, ada apa nih? Nih, Gus. Si Jaka sudah nunggu bos. Suka nyanggul ke salon, Gus. Ya mana mungkin dong, Jack. Rambut si bos kan dikit. Mana mungkin bisa disanggul. Dikeriting aja susah. Gus, kamu jangan kurang ajar ya. Jangan ikut-ikutan si Jaka kamu. Udah, ngomong sanggul sampai di sini. Iya. Kamu kenapa? Dandan berjam-jam, masih berantakan kayak begini. Bos sudah nunggu 2 jam lebih nih, Gus. Loh, saya kan belum mandi, bos. Ini baru mau mandi. Si Jaka bilang kamu sudah dandan. Loh, tadi saya cuma bersihin muka aja, bos. Belum dandan. Mungkin si Jaka salah lihat kali. Jadi, bos, saya mandi dulu ya. Tuh, berapa lama lagi bos harus nunggu dia mandi? Mungkin lebih lama istri bos mandi di salon. Eh? Kamu kira bos nggak punya kamar mandi sampai-sampai istri bos mandi di salon? Iya? Iya, bos. Iya. Kalau nyanggul sih di salon, bos ya. Iya. Kalau bos? Di salon juga. Loh, kok bos nyanggul di salon gimana? Iya. Kak Refami, Jini mau ke atas dulu panggil Bagus. Kak Refami tunggu di sini ya. Tapi nanti kalau misalnya mau kenalan, kan si Bagus nggak bisa ngeliat saya. Kak Refami tenang aja, nanti kalau Bagus turun, Kak Refami tinggal berubah wujud. Bagus kan bisa ngeliat, oke? Oke deh. Mantap. Beres apa? Bos, buruan mandinya. Bos udah ngomel-ngomel tuh, gua pegel nih, ngedengerinnya. Sorry bos, sabunnya ketinggalan. Ya ampun, udah di kamar mandi 10 menit baru ngambil sabun. Duh, berapa lama lagi nih, Jack? Iya bos, tunggu. Gus, jangan panjang dulu, Jini mau ngomong. Yuk, udah Cek. Bos, tunggu di bawah aja. Hah? Iya bos. Jangan marah-marah dulu dong, udah pada rontok nih. Ngomong apaan sih? Udah tunggu si bos tuh. Ntar kamu kaget. Ya ngomong apaan dulu, masa langsung kaget? Tapi kamu gak kaget kan? Enggak, apaan? Ntar kamu gak percaya. Kalau gitu, ntar aja deh Jini ceritanya. Yang penting kamu harus bersedia makan siang bersama sama Jimmy di dalam keran, ya? Wah, kok kamu tuh Ben ngajak Bagus makan siang di dalam keran? Supaya kamu percaya dan gak kaget. Oke deh, sekarang kamu keluar dulu karena Bagus mau mandi dan mau telanjang. Iya deh. Good, Jimmy udah keluar, kamu udah boleh telanjang. Tidak ada mandi gak bareng. Oh, ini yang namanya Bagus ya? Wangi banget. Wah, lumayan juga. Daripada si Bagus ini jadi pacarnya Jini, mendingan jadi pacar saya saja. Kan saya yang lebih tua. Kamu mau kan jadi pacar saya? Apaan ya? Duduk lagi. Aneh nih rumah. Kayak ada yang ngetok. Saya daripada jadi pacarnya Jini, nanti kamu akan senang kok jadi pacar saya. Sorry ya, saya sudah terlalu banyak mendapatkan pengalaman buruk dari perempuan-perempuan yang baru saya kenal. Jangan-jangan orang hilang.
gila lagi. Kalau nggak gila, ngapain bawa pentungan kayak begitu? Dari tadi kok cuma tangannya aja sih yang dielus-elus, lainnya kan ada. Abis kan cincinnya bagus, gelangnya juga bagus, buat saya ya. Eits, jangan. Ini hadiah ulang tahun dari istri saya. Kalau saya pulang nggak bawa cincin dan gelang ini, nanti jawab saya apa kalau ditanya sama istri? Hah? Jadi bener nih, nggak boleh. Kamu kan sudah saya beliin tadi, kalung, cincin, gelang, berlian satu set di plaza. Ya, kalau ini jangan ya sayang. Tapi kan aku juga kepengen yang itu. Jangan ya. Jadi nggak boleh nih. Benar? Jangan. Setelah Mas Daroto pikir-pikir, memang cincin dan gelang ini pantas aku persembahkan untukmu, sayang. Penyakit lo emang dari dulu, mandi, dandan, lama banget. Udah kayak foto model aja, si bos nungguin tuh. Nah, tapi kalau gue jadi foto model, pantas kan, Jack? Kayak lo. Suka kate-kate lo. Bos! Bos! Duh, kemana nih? Bos! Halo? Gus, bos ada problem nih. Bos baru saja ketipu sama perempuan cantik, Gus. Ya, bos sudah laporkan ke polisi. Tapi bos kepingin kamu sama si Jaka datang ke kantor ikut menyelesaikan masalah ini. Loh, bos? Si bos kan tadi ke rumah. Kok sekarang tiba-tiba udah ada di kantor aja? Ketipu sama cewek lagi. Gimana ceritanya, bos? Hah? Si bos yang nelfon? Nelfon dari mana dia, Gus? Hah? Kan tadi ada di sini dia. Wah, cewek mana lagi yang nipu, bos? Mungkin sudah 27 kali bos ketipu sama perempuan. Tapi ini yang paling menyebalkan, Gus. Brengsek, brengsek, brengsek. Tahu tuh orangnya cantik sih, Gus. Hah? Oke, oke, bos tunggu. Ya, bos tunggu. Jack, ke kantor. Yuk. Di kantor, ya. Yang lebih menyebalkan, Gus. Pada waktu bos kenalan, bos ini nggak sempat nanyakan siapa namanya. Bos emang begitu, kalau sama cewek cantik bawaannya keburu-buru melulu. Dan yang konyol lagi, bos ini nggak tahu di mana alamatnya cewek itu. Hah? Emang bos kenalannya di mana? Ya di rumah kamu. Hah? Di rumah saya? Mm-hmm. Di rumah kita, Jack. Maksudnya gimana, bos? Kenalan di situ. Bos yakin kejadian yang bos alami ini bukannya mimpi? Mimpi gimana sih, Gus? Orang bos nggak tidur, melek nih. Melek. Iya, bos. Masa sih kenalan sama cewek di rumah? Sedangkan di rumah, kita kan cuma berdua ya kan, Gus? Cowok semua lagi. Iya, bos. Yang satu jelek keriput lagi. Iya. Lu jangan pakai keriput dong. Gus, kamu gimana sih? Kamu kan udah janjian sama Jinny untuk makan siang sama-sama. Pokoknya bagaimanapun juga, kamu harus pulang untuk makan siang sama Jinny. Kalau enggak, Jinny kuciwa sekali. Kalian berdua ini ngelamun? Hah? Apa berpikir sih? Kok dari tadi diem aja? Bos, izinkan dulu saya pulang ke rumah ya, bos. Sebentar, mungkin saya bisa membantu untuk mencari jalan keluarnya. Jack, temani si bos ya. Sementara gue yang pulang dulu ke rumah, ikut bantu si bos untuk mencari jalan keluarnya, oke? Okay? Permisi, iya, bos. Oke, okay. Kalau dia yang bantu sih nggak ada gunanya. Aduh, bos,
jangan nyepelein saya dong, bos. Jangan ngelihat muka saya, bos, tapi lihat nih belakang kepala saya. Saya bisa, bos, nyari jalan keluarnya. Oke, oke. Sekarang gimana? Gimana jalan keluarnya? Gimana? Ya, gampang, bos. Itu lewat tangga terus keluar. Kalau bos mau lewat belakang, itu lewat pintu tengah. Tuh, gila kan? Gila kan? Gila. Gila. Gila apaan, bos? Gila ya kamu itu. Siapa yang enggak tahu kalau situ jalan keluarnya? Persoalannya, Jack. Persoalannya. Oh, persoalannya. Tuh kan, bos yang goblok. Ini cangkirnya, bos, kalau mau minum. Kenapa jadi pala anak-anak kan yang disedot? Iya, bos. Iya, iya.